merasa puas karena masih banyak nih, maksudnya dia cita-cita, keinginan, apa yang saya mau di bidang saya masih banyak yang belum terrealisasikan. Jadi kalau saya sampai detik ini masih tetap belajar, tidak mau kerja di satu bidang, ingin belajar di sana, sini, itu tidak ada rasa puas. Youtuber memamerkan barang mewah gitu kan, itu adalah salah satu bentuk pane ya pak, di siapa tuh yang waktu itu memamerkan apa keras dari buku dan sebagainya. Apakah itu salah satu bentuk pencapaian itu? Itu mah karena penasaran, karena kan ya maksudnya waktu itu kita pengen tahu aja kayak gimana sih maksudnya dari seperti apa bentuknya, kenapa bisa seperti itu, dan ternyata memang membina tidak membohongi kualitas segala macam. Terus ditambah juga Iki kan bikin brand Hermes segala macam. Iki juga pengen tahu kenapa brand itu bisa sebesar itu. Jadi Iki harus cari tahu ilmunya, marketingnya, apanya segala macam. Pasti Iki harus juga berkecimpung juga, Iki terjun juga ke dunia fashion itu seperti apa. Kalau aku memburu enggak, tapi saya cuma koleksi juga, koleksi sepatu doang. Bukan yang memang memburu, bukan yang di setiap hari nyari apa segala macam. Iki beli baju-baju pun itu tadi karena Iki bikin brand sendiri, pas. Iki harus terjun juga ke dunia fashion, harus cari tahu segala macam. Tapi kalau untuk tampil busana panggung sebagainya itu juga harus ada kriterianya nggak, dengan harga segini, dengan merek ini, gimana Iki untuk tetap menjaga? Ini aja aku pakai brand sendiri, jadi kalau aku mah santai. Yang penting masih kelihatan sopan, masih kelihatan tampilnya, tidak terlalu sedih, sesuaikan dengan acara. Kalau acara kayak gini Iki masih bisa seperti ini. Tapi kan mungkin kalau untuk acaranya Iki masih mengikuti tema yang udah dibuat seperti ini. Paling mahal barang apa yang pernah dibeli dan apa barang apa? Enggak ada lah maksudnya. Ya itu aja yang di YouTube, lihat itu. Itu juga dibahas sama orang, bukan untuk dibahas. Terus di usia muda juga Iki sudah berhasil untuk beli rumah sendiri dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah salah satu impian. Kalau rumah alhamdulillah masih dibantu juga sama ayah segala macam. Intinya juga Iki kan pengen mandiri. Karena juga sekarang Iki penuh banyak kegiatan, mencoba menjadi penulis lagu, mencoba berkarya segala macam, nyanyi seperti apa, melebarkan sayap di dunia fashion segala macam, terus nanti mencoba bikin bisnis, bikin kafe atau apa segala macam. Lagi proses semuanya karena Iki pengen nggak mau itu bisa terbilang, karena Iki pengen juga kedepannya Iki mikirin gitu. Walaupun mungkin dibilang sok-sokan gitu, umur segini tapi udah pemikirannya kayak gimana. Jadi udah mulai nabung ya? Alhamdulillah kalau nabung kan dari dulu juga mulai. Iya, suka ada berdekat sama ayah. Jadi semoga nanti di HUT RCTI aku dibuat kemancaran dan diberikan keberkahan, semoga tampil yang bagus. Oke, sedikit dong, breathingnya untuk HUT RCTI boleh pegang nih ya. Ini kameranya dulu.